Fujian Tiutami alias Fuji menjadi sorotan publik seusai membeli rumah mewah seharga 12 miliar rupiah. Pasalnya, Fuji berhasil mewujudkan impiannya itu di usia yang masih muda, yakni 20 tahun. Terbaru, warganet kembali menyoroti rumah baru adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut. Pasalnya, Fuji tampak memasang tanda larangan untuk mengambil foto di area rumah barunya. Hal itu terungkap lewat unggahan Instastory Fuji yang dibagikan pada Rabu 8 Maret 2023. Ternyata alasan Fuji memasang tanda larangan itu lantaran menurutnya rumah tersebut merupakan ranah privasinya. Sehingga tak sembarangan orang boleh menyebarluaskan huniannya itu tanpa seizin dirinya. Fuji mengaku risih lantaran di media sosial sudah banyak beredar potret rumah barunya itu. Unggahan Fuji itu rupanya menuai komentar miring dari salah seorang warganet. Dalam unggahan Instastory lainnya, Fuji membagikan tanggapan layar DM warganet yang justru mencibirnya. Warganet tersebut justru menuding Fuji ingin melakukan hal-hal tak benar di rumah barunya itu. Bukannya marah, Fuji justru menjawab komentar miring warganet itu dengan santai. Fuji sendiri mengaku tak berpikir melakukan hal seperti yang dilontarkan netizen itu. Meski begitu, Fuji tak menanggapi lebih lanjut komentar-komentar miring warganet tentang keputusannya menyematkan larangan memfoto rumah barunya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!